Kedah, kelebihan pada pasukan Kedah sebenarnya adalah pada bermain sebagai satu pasukan. Itu yang harus kita kena berhati-hati lah. Sebab apa yang saya lihat, kalau dari segi individu memang kita nampak pada pasukan Pahang. Tapi dari segi pasukan, saya nampak pasukan Kedah lebih apa, bermain sebagai satu pasukan pun nampak lebih mantap lah. Bagi saya pada malam ini, kita harus beri perhatian kepada semua pemain Pahang. Tidak semestinya Wakame, Sumare dan Azam. Bagi saya semua play Pahang pada malam ini, kita akan beri fokus yang lebih. Salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Deraman untuk kita menyaksikan Piala Malaysia 2019. Aksi separuh akhir pertama pertembungan di antara Kedah menentang Pahang. Sadi Ramdhani untuk KMB. Kembali peluang Wazhar Rizal. Cukup baik dari Wazhar Nizam untuk menangkan Pahang. Satu gol di hadapan. Sekali lagi Sadil dalam kawasan penalti. Penalti untuk Pahang. Ada sentuhan dari Renan Alves. Sekaligus menghadiahkan sepakan penalti untuk Sadil Ramdhani. Dari Dixon. Mudah untuk menewaskan Ifwan. Tolakan untuk Sadil. Mencari ruang untuk melepaskan sepakan. Tinggalkan untuk Azam Aziz. Dia kebenar sepakan terus. Tandukan ke belakang dan bagaimana? Dan dihasilkan.
keseluruhannya memang kita main-main dengan baiklah. Kita banyak menguasai permainan. Cuma itulah kita dapat menjaringkan gol. Cuma kita buat kesilapan-kesilapan yang tidak harus kita lakukan. Di mana apa bahagian pertahanan kita agak longgar bila apa set piece daripada pasukan Kedah, kita agak terlalu leka dengan membiarkan apa pemain-pemain Kedah untuk membuat tandukan. Dekat situ lah saya dah beritahu dah banyak kali, tapi benda tu berlaku juga. Tapi apa sekalipun saya berpuas hatilah dengan corak permainan yang telah ditunjukkan pemain-pemain Pahang. Okay coach, tiga sama. Tahniah coach eh. Walaupun agak berat juga nak dibawa bekalan ke Kuantan, tapi apa yang boleh coach rumuskan sepanjang keseluruhan perlawanan malam ini? Syukur Alhamdulillah kita tidak kalah dan kita boleh menang. Tapi kita tahu juga yang Pahang adalah tim yang handal, yang experience. Jadi kita kasih dua peluang outside box untuk mereka dan mereka ambil itu chance. Dua gol, dua shooting. So ini yang kita harus berbaiki. InsyaAllah untuk minggu depan players kita semua adalah fighters. Kita boleh nampak dengan 2-0 down, tapi still budak-budak kita semua still wants to fight, never give up. Attitude positive. The last goal pun dengan 3-2 bukan mudah dengan experience team like Pahang, tapi kita dapat balik satu gol. So overall kita boleh cakap it's a good game. Macam saya expect sebelum game, bukan mudah, tapi alhamdulillah kita dapat seri dengan Pahang.